Ya, alhamdulillah bersama Babi Ica, Kelurahan Cijantung, monitoring persiapan nanti malam. Acara apa, Bang? Pawai obor di Kelurahan Cijantung. Dan juga mau ada di RW06, RW09, RW10. Ya, kelihatannya rutenya bersama semua. Mudah-mudahan lancar acara pada malam nanti. Sama Babi Ica, luar biasa, mitra dari masyarakat. Ya, luar biasa, berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, selamat malam. Luar biasa nih, ada Bang Ucup nih. Katanya punya kantor, Pak ya. Jadi kalau nggak ada Bang Ucup, kantor nggak ada nih. Ini bersama FKDM, Bang Sunar. Wah, luar biasa, selalu monitor. Oh, Pak RT, dia main HP mulu, Pak RT. Wih, mantap ini yang namanya Panji, Mas. Saya Panji, Pak ya. Jadi bukan manusia pawang ular, bukan, Pak? Mantap. Iya, berarti gagal. Ya, gimana Pak Sunar? Selaku FKDM untuk persiapan nanti malam nih di pos RW06 ya? Ya, bos, lancar-lancar aja persiapan. Mudah-mudahan nanti bisa jalan dengan cara yang baik, aman, dan nggak ada halangan suatu apapun. Begitu, bos. Siap. Terus himbauan buat masyarakat gimana untuk menyambut pada malam hari nanti persiapan kita? Persiapannya alhamdulillah baik-baik saja dan sudah disediakan kantor atau bor, jadi ya punya tanah dan sebagainya sudah siap, tinggal jalan ya, siap. Nanti habis sisa, bos. Ya, siap, luar biasa ya. Ya, terutama juga untuk keamanan di wilayah masyarakat tetap berwaspada. Siap. Ya, luar biasa nih juga didampingi Pak RT 01 ya, Pak Panji. Ya. Artinya beliau walaupun non muslim tapi tetap bentuk toleransi beragama, beliau juga mensukseskan acara kita bersama. Karena kita tahu juga RW6 adalah salah satu contoh untuk toleransi beragama karena dekat dengan gereja Gonzaga ya. Selama ini terbina rasa toleransi umat beragama. Terima kasih Pak RT Panji. Ya, mohon dibantu. Ya. Udah. Wah. Oh iya, berarti lolos dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini saya berada di sekitaran kantor RW06 Kelurahan Cijantung. Yang ini ketua anggota FKDM dari Kelurahan Cijantung, Bapak Sunar, bersama Pak RT 01 Bapak Panji. Ya, alhamdulillah beliau ini akan melakukan persiapan untuk acara di malam pawai obor menyambut tahun baru Islam. Ya, dari kegiatan ini insya Allah mungkin akan diselenggarakan di setiap RW. Ya, bahkan informasinya satu per tiga. Mudah-mudahan acara berjalan lancar. Ya, cuaca juga mendukung, dan yang utama adalah silaturahim sambil kita siar agama. Dan yang membanggakan, di sebelah kita ada Pak RT yang notabene beliau bukan orang muslim tapi tetap rasa kebersamaan, rasa toleransi beragama, beliau turut sama-sama membantu persiapan dan pelaksanaan. Mudah-mudahan acara buat kita semua, dan sekaligus selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun depan kita akan tambah sehat, sukses, berkah, selamat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sini kita, mau terus saja sini. Paling kanan. Yeah.
mantap RW 06. Woi. Ya, RW, generasi muda, kur kami. Hey, yes, yes. Mantap, Masjid Al-Mu'min RW 3. Siap, mantap. Salah aerotik dong, bilang aerotik. Siap, mantap Pak Ustaz. Tuh, luar biasa. Ya, Wewen, luar biasa. Masjid. Ya, luar biasa. Assalamualaikum, Wewen. Ya, alhamdulillah bersama Pak RT 03 sekaligus Ketua Purkabi Blok Pule. Susah PRT sekaligus Mas DKM Masjid Al-Mu'min. Ya, luar biasa bersama keluarga besar RW 06. Ya, ya, salam juga buat Aeronautik dong. Ya, salam untuk buta Aeronautik. Mantap, semoga sehat selalu Pak Haji Sueni. Pak RT, gimana bawa jamaah RT 02? Jamaah RW 06, mantap Pak Budi. Mantap, luar biasa meringatin ho apa namanya ulang tahun. Tahun baru Islam. Satu Muharram. Luar biasa Pak RT, sukses keluarga besar RW 06. Ya, siar agama. Siap, tadi dari RW 09, 10 sudah melintas. Oke, ya, siap. Berkah buat jalan kita semua. Ya. Cinta lanjut, Pak. Wah, okay. Luar biasa. Luar biasa, bawa jamaah RT 02. Mantap, RT. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya